Assalamualaikum dan selamat petang. Petang ni saya nak test set baru saya. Ini Insta360 dan ini adalah Insta360 bundle. Saya sambungkan pada 360 ni dan saya ada beli juga ni casing dia. Casing dibuat oleh third party. Syarikat nama Ulanzi. Ulanzi ni dia banyak buat untuk GoPro, untuk action-action cam punya barang-barang kecil lah, macam casing gini dia ada buat. Jadi yang ni dia ada casing, terus lalu letak, dia ada penutup. Ni penutup buka, dan juga dia punya tepi ni tak perlu buka, bateri boleh masuk support terus. Saya try pasang depan ni, cumanya tadi bawa memang goyang habis lah. Saya ingat tak ngam dia letak sini, saya akan letak sini kemudian nanti. Cuma hari nak test saja. Kemudian ni Insta360 bundle juga ni, untuk side mirror ni. Ni GoPro 5 session, biasanya saya letak sini. Hari ni saya nak letak sini, nak try tengok macam mana dia punya keadaan. Yang ni boleh gerak, boleh pusing tengok. Okay. Okay, ni simpan. Dan kamera utama saya pakai GoPro 7 Black. Jadi sekarang hari ni kita ada 3 kamera. Cuma saya cukup tak selesa dengan ni sebab dia goyang habis. Untuk percubaan je hari ni, mungkin saya akan pindah ke bawah ni supaya dia lebih kuat. Yang ni sebab windshield ni goyang. Okay, kita onkan dia 360. Okay, dan kita tengok mode. Ni mode movie. Ini setting. Okay, ni mode movie. Kita onkan mode movie. Okay, kita dah on kan. Okay, untuk GoPro 5 session, kita on kan dia. Okay, dia dah on. Yang utama, okay, sudah on. Kita try ketiga-tiganya macam mana keadaannya. yang fine ni, di sini saya letak memang cantik dah. Cuma ini saya nak try ni, tak tahu macam mana dia punya rupanya. Tengok hasil nanti. Nampak pelik lah panjang gitu ke depan, lalu kereta semua tengok-tengok ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita try 1, 2 dan 3 ni. Okay, start engine. Okay, slow. Hey, goyang habis. Memang tak sesuai dia letak di windshield tu. Mesti ada untuk keselamatan, saya letak tali tu supaya dia tak jatuh kalau dia tertanggal. Cuma kalau footage dia mungkin goyang habis lah tu. Tak apa, kita cuba jaya. Tengok mana yang terbaik. Kita akan bawa slow and steady. Laju-laju memang tak boleh lah. Okay, kita di dalam PKPB bersyarat. Maknanya fasa yang kelima. Cuma ada 7 negeri yang tidak melaksanakan PKPB. Cumanya sekarang banyak kelonggaran dah. Dalam kereta boleh dah 2 orang ataupun 4 orang. Limpas. Kemudian banyak roadblock. Banyak tempat-tempat roadblock yang dah tak ada dah. RB tak ada dah. Beberapa tempat, kalau di Ladatu ni, di taman pertama tu dah tak ada. Kemudian di Kampung Puyut tu pun dah tak ada. Mana lagi tempat yang masih ada setakat ni di Ladatu ialah di Silam, di Jalan Jeroko, dan juga di depan Kaka Plastik. Okay, kita santai petang. Kita nak test 3 kamera ni.
orang kata apa, Tamaha. Ha, inilah ni. Sampai 3 kamera entam. Ha, termasuk lah. Tahan duduk traffic light lama-lama. Percubaan. Termasuk perdana, terpusing balik traffic light, terpusing balik sebab tunggu traffic light tadi tu lama betul. Woi. Tak tahu dia masih hidup ke tidak. Ya, dia masih hidup. 360 masih hidup. Come on, 360 can do it. Ni lama dah saya pakai ni. Dari tahun lalu saya rasa. Cuma kurang sikit penggunaan dia sebab saya ada GoPro. Okay, sekarang setup kita GoPro ni pun saya dah tukarkan dia punya apa, dia punya position dia. Hari saya guna sebelah sini, sebelah kiri ni. Nampak dia terlampau kembang ke tepi. Jadi saya tukar ke sebelah dalam gini. Sebab saya nak letak direct ke arah mulut ni, dia SJC ni dia tak ada tempat yang rata di bawah ni. Dia macam apa, bersegi-segi sikit. Jadi tak boleh nak lekatkan. Terpaksa cari yang penyambung yang tepi begini. Okey, kita pergi ke jalan CL. Jadi ketiga-tiga kamera yang saya gunakan sekarang ni posisi yang baru. Posisi yang di tepi sebelah kanan saya, posisi yang di apa ni, side mirror, dan juga 360 di hadapan. Nak tengok macam mana hasilnya. ni yang seronoknya tu lah, dia boleh cover 360 lah, 360 darjah keliling dia boleh cover. Dia punya resolusi dia 5.7K, tapi nak dibandingkan dengan GoPro, walaupun GoPro dia sampai 4K saja, sharpness, detail gambar tak boleh lawan dengan GoPro. Sebab GoPro ni dia ambil gambar depan je, bahagian depan saja. Jadi untuk 4K, untuk satu paparan hadapan memang sharp lah. Manakala yang 360 ni untuk 5.7 dia nak cover 360 darjah. Kalau kita ada zoom sikit memang pecah habis lah gambar, memang tak cantik lah. Cuma dia kelebihan dia 360, ha, tu kelebihan dia. Bawa slow ok, kita tengok kalau bawa laju. Kawasan airport, lapangan terbang Lahad Datu. Cantik mural. Oh, kalau 360 nampak semua ni, cantik. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Hei anjing. Ah. Sekali lagi kita nak adjustkan dia sebab 360 tu jatuh ke bawah. Lepak sini jap. Aduh, memang tak bagus lah tempat ni. Dia terlampau. Tak ada footage tadi. Tak on rupanya. Berjaya percubaan pertama. Yang berjaya GoPro, GoPro 7 Black dengan GoPro 5 Hero 5 Session 360. Yang pertama goyang dekat di windshield ni. Yang kedua dia tak hidup, dia stuck, mati-mati hidup. Tak tahu bateri dah lama tak pakai ke apa entah. Tak apa lah, nanti kita try lagi cari position yang lebih tegap, yang lebih baik. Ha. Goyang buskur. Rabbina lamunqalibun.